Nomor 51. Dua buah peluit ditiup secara bergiliran dalam ruangan. Jika selisih taraf intensitas dari dua buah peluit adalah 20 desibel, maka perbandingan intensitas kedua peluit tersebut adalah taraf intensitas adalah 10 log I intensitas dari peluit ya bagi I0 intensitas ambang. Nah, anggap saja TI2 itu TI2 ini TI taraf intensitas ya. TI2 itu lebih besar dari TI1. Ya, TI1. Oke. Maka TI atau taraf intensitas 2 dikurangi taraf intensitas 1 sama dengan 20 desibel. Nah, berarti 10 log I2 dibagi I0 dikurangi 10 log I1 dibagi I0 adalah 20. Ini nolnya bisa kita coret. Semua kita bagi 10. Ini habis, tinggal ini 2. Nah, logaritma kalau dikurangkan itu sama dengan dibagi. Jadi ini akan menjadi log ya, I2 per I0 dibagi I1 per I0. Pembagian bisa dijadikan perkalian tapi dibalik. Jadi I2 per I0 kali I0 per I2. Nah, ini bisa di sini saya kalikan log 10. Log 10 kan 1. Nah, maka ini akan menjadi duanya bisa naik ke lognya sini ya. Aturan dari log itu rumus. Jadi 2 koefisien di sini bisa menjadi pangkat, menjadi log 10 kuadrat. Nah, ini bisa kita coret juga I0-nya. Maka I2 bagi maaf ini I1 ini bukan I2. Ini yang belakang ini I1. Nah, jadi I2 bagi I1 ini sama-sama di dalam lognya dengan ini ya. I2 bagi I1 sama dengan 10 kuadrat atau 100. Nah, maka perbandingan intensitas perbandingan ini sama dengan pembagian ya. Jadi jawabannya adalah 100. Jawaban yang benar untuk nomor 51 adalah yang E. Baik, ini pembahasan untuk nomor 51.